Halo cuy, datang lagi ya. Hari ini kita makan-makan lagi. Hari ini saya lagi ada di Jalan Durian. Hari ini saya lagi makan di Sate Pak Kliwon di depan SD kalau nggak salah. Gak jauh dari Brimob, masuk Jalan Durian, sebelah kiri nanti ada Sate Pak Kliwon, pas seberangnya SD. Ya, ini saya lagi mau makan sate sama satu lagi, katanya sih ini yang apa ya, the best-nya, yang terbaiknya, tongsengnya. Kita coba ya tongsengnya dulu. Gurih banget, rasa yang pertama saya dapat asin manis, terus kalau udah masuk tenggorokan langsung ada berasa pedas sih. Oh, isinya ya tongsengnya, ini ada dagingnya, ini kambing dagingnya, terus ada tomat, oh, ada potongan cabenya juga, lalu ada kubisnya, ada kolnya, banyak, porsinya lumayan, cabenya mantap, makan ya. Coba dagingnya, potongannya kecil-kecil. Empuk banget. Empuk banget. Empuk banget. Gurih. Ini kalau ada lemak enak banget. Potongan cabenya agak banyak juga di dalam tongsengnya ya. Jadi, tapi nggak terlalu pedas. Jadi buat yang nggak doyan pedas, enaknya. Gurih banget, lagi. Mau pakai kambing ya? Bro. Pakai cabenya sedikit. Sambal, cabai. Wah. Ada sepion Pak, dilipat bisa. Wah. Wah. Coba satenya ya. Coba satenya. Satenya tuh isinya kecap aja, gak ada bumbu kacang, yang gak ada, jadi yang bumbunya kecap aja, kecap terus apa,
Terus ada bawang merah, potongan cabai, sama kol aja deh. Oh sama itu, bawang goreng sama tomat. Oh. Lagi-lagi. Ini kau makan nasinya tadi. Enak tadi ya. Kalau buat satenya standar. Satenya standar. Seperti sate-sate biasa. Cuman ya itu nggak ada bumbu kacangnya, jadi jangan berharap di sini satenya ada bumbu kacangnya ya. Nggak ada, cuma kecap aja. Tapi yang juara, Tauksek. Enak banget. Rekom. Datang sini. Saya nggak kasih cabai. Wah, langsung rasa gurihnya berkurang. Tapi masih enak. Enak loh. Wah. Kalau kesini, kalau pas makan jam makan siang, belum terlalu ramai sih. Tapi yang datang, wah, yang datang pakai mobil semua. Kayak cuma saya aja pakai motor ya. Mudah-mudahan bisa beli mobil ya. Cepat. Makan cuy. Wah. Karena tadi tongsengnya udah dikasih cabai, jadi udah agak pedas. Penawarnya apa? Penawarnya satenya. Sate manis. Oh iya, satenya ini gak cuma daging ya. Jadi kayaknya dicampur, dimix sama potongan natinya. Yang mau makan nati, makan. Habis. Pas habis semua. Recommended. Enak banget. Pokoknya enak banget disini. Makan. Oh iya, kalau disini tempatnya nanti ada dua. Ada yang sisi luar, ada yang sisi dalam. Kalau yang sisi dalam itu agak gelap. Tapi banyak meja ya. Tapi kalau yang sisi luar, pinggir jalan. Agak terang. Enak tapi.
bangkunya juga satu bangku untuk posisi dua orang. Jadi ada dua bangku, jadi empat orang, satu meja untuk empat orang bisa. Barusan juga ngobrol sama yang punya. Oke, saya penasaran, biasanya kan kalau gulai di sini, kalau saking di sini kan rasanya kan nggak terlalu kental, pekat gitu ya. Tapi kalau sini rasanya pekat, karena bumbunya udah disesuaikan sama lidahnya orang Pekanbaru. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan pernah makan tongseng atau gulai di mana kok rasanya rasa-rasanya rasa apa ya, rasa halus itu nggak terlalu ini, di sini nggak usah khawatir. Di sini bumbunya sudah disesuaikan dengan lidah orang Pekanbaru, jadi ya cobain aja lah, enak banget kok, serius. Bikin nagih tongsengnya, bikin nagih. Gak usah khawatir gak enak, pasti enak, semuanya enak, jamin. Minum dulu cuy, minum yang enak. Tadi sempat ditawarin mau nambah mana-mana siapa enggak, tapi gak mau tuh, nolak. Takut kenyangan. Ya normal-normal aja makannya. Oke cuy, sampai situ aja ya hari ini ya. Hari ini kita makan di, sudah selesai makannya di Sate Pak Kliwon, Jalan Durian, Meter Brimob, depan SD, pas depan SD. Bukan ruko tapi memang kedai sate kecil kok, kedai nggak terlalu besar. Oke, sampai segitu aja ya makan-makannya kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Buat kalian yang suka sama video saya, mohon bantuannya di share supaya banyak yang ngeliat. Dan saya tetap semangat untuk cari kuliner yang ada di Pekanbaru. Oke cuy, makasih. Assalamualaikum.